Oke, hari ini kita coba mau repaint velg. Ini velgnya Fritz Honda Mobilio ya. Jadi kita akan coba untuk mewarnainya dengan dark gray black dari cat Sapporo. Ini udah disiapin bannya, udah dilepas satu-satu. Ini baru ban belakang. Terus kita akan cuci ini. Jadi udah kita dongkrak. Ini disiapin korannya, alas. Kita langsung eksekusi. Lanjutkan dengan amplas, amplas 1000 ya. Ya, kita amplas ya. Pakai air apa enggak ya? Nggak usah. Kita amplas ya, buat dasaran epoxy.
Nah, dikasih gray black tadi 3 lapis, jeda waktunya 20 menit. Udah gitu dikasih jeda waktu lagi, dikasih clear. Clearnya satu lapis barusan ya. Ini udah kelihatan. Jadi kalau dia makin lapisnya makin banyak, makin agak kehitaman, tapi masih abu-abu tuh. Wah, cakep banget ya. Ya, tuh. Tuh. Oke guys, tinggal nunggu kering aja. Tampilannya jadi cakep banget ya. Bener pilihnya gray black nih. Cakep banget. Kalau makin dilapis dia makin agak hitam.